dan berjumpa lagi dalam video Uma and Muaz Play. Dalam video kali ini kita nak unboxing Boboiboy Starter Deck yang kedua. Sebelum itu, kawan-kawan bolehlah support kami dengan menekan butang subscribe di bawah. Kalau kawan-kawan suka dengan video ini, bolehlah menekan butang like dan share dengan kawan-kawan yang lain. Sekarang jom kita tengok kotak. Yang ni Boboiboy Duri, Boboiboy Solar dan Boboiboy Suri. Ini eksklusif 1 Battle Arena, 2 20 normal cards, 3 special cards. Ni website dia bobogc.com. Lepas tu ni semua card-card yang ada dalam kotak ni. Sekarang jom kita unpack. Satu starter deck. Cantik lagi kat dia. Ni dia punya starter deck. Battle Arena. Okay. Ini kad dia. Jom kita tengok satu persatu. Sekarang, jom kita tengok satu persatu kad dia. Kad yang pertama, Crystal Ball. Grade C, 1 bintang, HP 50 dan attack 100. Efek, jika kad lawan ada efek HP tambah 100 kad ini. Next card. Terbalik. Next card. Armor Bot. Grade C, 1 bintang, HP 100 dan attack 100. Efek, attack 2 kali jika menang pusingan berturut-turut. KS seterusnya, Retaka Kecil. Grade C, 1 bintang, HP 60 dan attack 50. Efek, HP dan attack tambah 100 jika kad Sinabot ada di dalam tangan. Kad yang seterusnya, Hangkasa Kecil. Grade C, 1 bintang, HP 70 dan attack 50. Efek, HP dan attack tambah 100 jika kad Crystal Ball ada di dalam tangan. Next card, Man Ramen. Grade B, 2 bintang, HP 100 dan attack 150. Efek, serangan pihak lawan tidak berkesan jika pernah menang 2-0. Next card, Tok Kasa. Grade B, 2 bintang, HP 150 dan attack 100. Efek, HP dan attack tambah 100 jika attack lawan lebih dari 100. Next card, Laksamana Tarung. Grade B, 3 bintang, HP 270 dan attack 280. Efek, jika kad lawan tiada efek, attack tambah 50 ke atas kad ini. Kad yang seterusnya, Sinar Bot. Grade C, 1 bintang, HP 100 dan attack 100. Efek, attack dan HP tambah 100 jika pernah gunakan kad retaka. Retaka gawa. Next card, Mecha Pro. Grade B, 2 bintang, HP 200 dan attack 200. Tiada efek. Meriam Laser.
Next card. Adudu. Grade B 2 bintang. HP 150 dan attack 130. Effect tiada effect. Root renjatan. Next card. Commander Kokoshi. Grade C 1 bintang. HP 100 dan attack 50. Tetapkan attack kat pihak lawan 50 jika kat lawan anggota Tapops. Next card. Mama Zila. Grade C 1 bintang. HP 100 dan attack 120. Efek kat lawan terkena pada diri sendiri. Next card. Pipi Zola dan Egabot. Grade B 2 bintang. HP 200 dan attack 180. Efek pemegang kad ini dapat serangan pertama jika pihak lawan tidak dapat beri laba perut Pipi Zola. Next card. Papa Zola. Grade C 1 bintang. HP 150 dan attack 100. Efek HP dan attack tambah 100 jika kad Pipi Zola pernah kalah. Next card. Ochobot. Grade B 2 bintang. HP 100 dan attack 150. Sedutan kuasa. Sedut efek kad lawan menjadi milik Ochobot. Kad yang seterusnya. Fang. Grade B 3 bintang. HP 280 dan attack 250. Naga bayang. Tiada efek. Next card. Gopal. Grade B 2 bintang. HP 120 dan attack 150. Tembakan bakaran. Serangan kad lawan bertukar menjadi makanan. Attack kad lawan berkurangan setengah. Kad yang seterusnya. Ying. Grade B 2 bintang. HP 150 dan attack 130. Efek serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Kad yang seterusnya. Yaya. Grade B 2 bintang. HP 170 dan attack 150. Efek attack 2 kali jika menang osor pertama. Kad yang seterusnya. Boboiboy Gempa. Grade B 3 bintang. HP 250 dan attack 280. Golem Tanah. Attack tawal 50 jika kad sebelum ini adalah kad jenis gempa. Kad yang seterusnya adalah Boboiboy Sola. Grade A 4 bintang. HP 300 dan attack 220. Efek jika pernah gunakan kad Boboiboy Duri, kad ini boleh ditukarkan dengan kad Boboiboy Sori. Kad yang seterusnya, Boboiboy Duri. Grade A 4 bintang, HP 300 dan attack 200. Efek jika pernah gunakan kad Boboiboy Solar, kad ini boleh ditukarkan dengan kad Boboiboy Sori. Kad yang terakhir adalah Boboiboy Sori. Grade S 4-5 bintang. HP 420 dan attack 300. Efek HP dan HP tambah 50 jika pernah menggunakan Boboiboy Solar atau Duri. Inilah hasilnya selepas kita unboxing Boboiboy Starter Deck yang kedua. Kalau kau nak beli, bolehlah beli di Shopee Monster atau klik link di bawah. Untuk video yang akan datang, kita akan buat card Boboiboy Battle. Sekian saja video kami pada kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!